Pemirsa, banjir juga menggenangi sejumlah wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Menghindari jatuhnya korban, Basarnas evakuasi warga yang terjebak banjir, khususnya lansia dan warga yang sakit menggunakan perahu karet. Tim Basarnas menyisir satu persatu rumah warga yang tergenang banjir di kawasan Anjas Moro, Semarang, Jawa Tengah. Mas, sebentar. Dalam evakuasi ini, petugas memfokuskan evakuasi kepada lansia dan warga yang sakit dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Menurut petugas, ketinggian air di lokasi ini mencapai 50 hingga 1,5 meter. Kita tadi evakuasi warga lansia ke tempat yang aman menggunakan perahu karet. Nah, kita sampai di sini sampai menunggu cuaca membaik dan kondisi banjir mereda. Banjir yang menggenang sejumlah kawasan di Semarang, Jawa Tengah ini terjadi akibat hujan deras sejak Jumat sore hingga Sabtu pagi dan mengakibatkan sungai meluap. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk mengatasi banjir yang sudah menjadi langganan di daerah ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.